Rafi Loid. Nah, di video kali ini kita bakal mainin game, yaitu nama gamenya Menggaruk Otak, ya guys. Jadi apakah game ini bisa menggaruk otak kita? Let's go guys. Oke teman-teman, baru di level pertama bener aja guys bikin garuk-garuk kepala ya. Jadi kita lagi di penjara dan bagaimana caranya kita keluar dari penjara. Di sini kita dikasih dua pilihan. Mau pilih jalan trompet atau pilih yang poster guys. Kayaknya kalau kita bakal pilih trompet, kita bisa memanggil para polisi. Coba kita pilih yang poster ini guys, siapa tahu ada jalan keluar. Oh my god, bener saja guys. Easy banget. Lanjut guys. Apa ini? Oke teman-teman, masih di dalam penjara ya teman-teman ya. Wah, ada bestie kita nih guys. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan lepaskan dia ataukah ini pilihan apa ya guys ya? Ini apa nih? Mainin game. Oh, biar dia gak gabut guys. Kita kasih mainan dulu bestie. Bestie. Ots, oh my god, tempat kita ada polisi nih. Gimana caranya biar kita gak ketahuan sama polisi guys? Apakah kita bikin dia pingsan atau kita main ketapel guys? Oke, kita cap cip cup aja guys. Aku bakal pilih yang kanan guys. Ini cap cip cup banget guys. Oh, ternyata kita membuat mati lampu guys. Dan polisinya makan aja terus. Gendut. Ya, seperti itulah. Dapat hadiah. Aduh, harus banget nih nonton adsense. Males. Tapi guys, adsense saya jangan di skip. Karena satu adsense sama dengan memberi satu suap nasi untuk saya. Bercanda guys. Oke, lanjut lagi nih teman-teman ya. Kita lagi di mana ini? Kok tiba-tiba kita di dapur guys? Ini ngapain sih guys? Kita gimana kalau kita salah pilihan guys? Sumpah aku nggak tahu nih. Wah, kita ngapain sih pakai APD guys? Oh, dari dapur kita ketemu cewek cantik. Ayo, kira-kira kita mau ngapain ya? Kasih bunga atau kasih tikus ya guys? Kalau kasih bunga tuh pasti mainstream ya, salah pasti. Coba kita kasih tikus guys. Kita prank nih cewek ya. Wah, pasti takut guys. Cabut. Oh, jadi cewek ini sebenarnya bukan kita yang ngincer, tapi takut ditangkap guys. Itu tuh polisi cewek kayaknya guys ya. Bercanda sih teman-teman ya. Oke teman-teman, kita masih di sistem CCTV ya guys. Gimana caranya biar kita keluar dari sini guys? Gimana guys? Minum kah? Kotak kah? Oh, kita angusin. Gila, pinter banget aku guys. Sejauh ini aku belum salah satu pun ya guys. Belum salah nih guys. Oke guys, kita harus ngapain nih? Ketemu anjing galak, kita kasih makan atau kita kasih kucing ya? Gimana kalau kita kasih makan, dia tuh gak mau makan daging guys. Tahu-taunya mau makannya manusia gitu. Coba kita kasih kucing nih guys. Oke guys, kita kasih musuh. Wah, bener guys, sumpah. Sumpah guys, aku gak ada yang salah satu pun. Kayaknya aku top global main game gini ya deh guys ya. Oke guys, ini kita dapat uang anyway. Kita bisa membeli barang ya teman-teman untuk di kamar kita setelah kita bebas nanti ya guys. Kita harus pakai internet kah? Oke guys, kita nyalain dulu ya wifi ku ya guys, biar kita bisa lanjutin game quiz ini guys. Oke, kita reconnect lagi ya teman-teman ya. Lanjut guys, kok kita masih di penjara mulu nih, kapan bebas ya boy? Wow, ketemu cowok brotot guys. Kita gak mau kan kenapa-napa tuh gepeng. Apa yang harus kita lakukan nih guys ya? Kita kasih permen kali ya. Siapa tahu dia mau permen nih. Takutnya salah nih guys. Wah, salah guys. Akhirnya aku salah juga guys. Dari tadi gak ada yang salah. Sombong sih teman-teman. Oh, kita pamer tato guys. Bestie nih bos. Gue satu circle sama lu. Aduh, masih ada. Aduh, banyak banget tantangan kita guys. Keluar dari penjara ini ada polisi, ada apa segala macam guys. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus pakai topeng atau kita pakai kain nih guys? Pakai kain buat apa ya? Jadi hantu kah? Jadi hantu takut. Lucu banget. Konyol. Polisi kok takut hantu guys. Baru tahu aku ya teman-teman ya. Cosplay jadi hantu. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Aduh, reconnecting terus Bambang. Oke, kita sampai ke level selanjutnya. Di sini ada CCTV nih guys. Kalau aku pribadi, aku bakal rusakin CCTV-nya biar kita nggak ketahuan. Apakah kita bisa rusakin CCTV ini pakai ini guys? Wah, nggak bisa guys. Berarti pakai handuk kah? Oke guys, kita tutupi CCTV ini pakai handuk guys biar
kita tidak terlacak dan inilah pilihan terakhir kita, guys. Logika sih, guys, kalau pengen kabur dari tempat ini sih harus pakai tangga sih, guys. Kira-kira benar gak ya? Oh, nggak bisa, guys. Oke, kita ulang lagi ya, teman-teman ya. Ini tumben-tumbenan nih, aku salah terus nih gara-gara sombong sekali ya. Oke, ini kalau pakai gendang kita, oh, jadi trampolin. Kirain ngapain, guys? Oke, sekarang kita harus ngapain nih? Pakai petasan atau kita pakai gili sweet ya, teman-teman ya? Wah, ketahuan, guys. Sial. Ini salah mulu nih aku nih, guys. Ayo kita ulang lagi ya, teman-teman ya. Kalian bantu aku ya untuk memilih pilihan-pilihan ini yang semakin sulit dan tidak masuk akal, guys. Jadi kalau game gini ya sebenarnya kita tinggal pilih jawaban yang tidak masuk akal, karena yang tidak masuk akal menjadi masuk akal kalau di sini, guys. Ya kurang lebih kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita cabut, ternyata itu adalah petasan, yang dimana petasan itu kembang api itu untuk menghalau kita, guys ya. Lanjut lagi, teman-teman, kita masih menjadi seorang mafia dan kita di wanted. Apa yang harus kita lakukan nih, guys? Apakah kita harus ngechat ataukah kasih semangka? Pilih jawaban yang gak masuk akal pokoknya, guys. Nah ini, guys, kita tutup muka kita pakai semangka nggak tuh, guys? Wah, ada banteng, bos. Coba kalau kain merah pasti ngamuk dia, guys. Dikasih gituan seneng, aku baru tahu, guys. Seperti dikasih cincin tunangan, teman-teman. Kita kasih bunga atau api ya? Kalau api pasti nyengat. Coba kita kasih bunga, guys. Jepret. Wah, benar, guys. Bukan benar ya. Jadi teman-teman, kalau kalian suka main game yang kayak pilih-pilihan gitu, guys, pilihlah jawaban yang tidak masuk akal, yang di luar nalar kita. Karena yang gak masuk akal akan diakal-akalin, guys, sama gamenya ya. Ini apa? Coba, kita kan seorang mafia. Masa takut sama maling sih, boy? Kita kasih bola-bola kali ya, biar bergelinding gitu, guys. Coba ya, guys, bener gak ya? Nah kan? Bener aja, guys, kalau dilawan tongkat tuh pasti salah ya, teman-teman ya. Wih, kita lagi di bar ternyata, guys. Gimana cara mau buka pintu ini? Tinggal didorong gak sih? Didorong aja, boy. Dorong. Oh, kita olahraga dulu nih. Jebret! Nah, padahal pintunya tinggal didorong atau tarik gitu kan. Kenapa dipersulit? Capek banget. Lanjut, guys. Kita udah di level 10 ya, teman-teman ya. Tiba-tiba saja kita lapar. Apa yang kita lakukan, guys? Apakah kita makan jamur? Jamur kematian kah? Oh salah, guys, jamurnya beracun. Bener aja ya, guys, jamur kematian. Atau kita, oh, goyangin pohon, guys. Oke. Tetap tidak masuk akal, guys ya. Jangan masuk akal, guys. Pasti ini lompat nih, gak mungkin pakai jembatan, guys. Lompat. Oh, tuh kan, guys, baru aja aku pengen pakai jembatan. Cuman tuh kayaknya kok jembatan terlalu mainstream, guys. Nah ini ada ular nih, guys. Gimana cara menjinakkan ular ini? Kalau jawaban yang benar, guys, kita bisa pakai seruling untuk memperdaya dia, guys. Tapi kayaknya nggak mungkin, guys. Coba kita pakai dasi, guys. Biar apa sih? Oh, dikiranya tuh ular cewek. Bisa-bisanya loh, guys. Dan mereka jatuh cinta, falling in love, dan pacaran, dan menikah, dan punya anak, dan seterusnya, guys. Oke, kita udah di sebuah gurun tandus ya, guys. Sekarang kita punya 3 pilihan nih. Hah, bingung banget aku, guys, ya. Kasihlah jawaban yang tidak masuk akal, guys. Oh, itu kereta, anjay. Kita jadi Tony Stark gak tuh? Hah, kok Tony Stark? Bukan Marvel yang bisa mainin waktu. Oh, Doctor Strange, guys. Aduh, ini kenapa nih, guys? Tiba-tiba aja kita kehausan nih. Di kaktus ada air, guys. Tauku di kaktus ada air nih seharusnya nih. Oh, berteduh. Kepanasan. Iya, salah aku, guys. Dan kita masih dicari, guys. Dimana-mana kita... Kita bukan artis, tapi kita adalah seorang mafia. Kita kasih duit nih, guys. Wah, nggak bisa disogok, teman-teman. Kirain bisa disogok. Ya udahlah, kita ulang lagi ya, guys. Mulai dari kita jadi Doctor Strange di sini. Kukira ini telur, ternyata bukan telur, guys. Bukan telur biasa, teman-teman ya. Gokil. Lanjut lagi ya, guys. Kita kepanasan, kirain tuh kayak kehausan gitu, guys. Ya, kita berteduh dulu di pohon kaktus. Dan ini ada bapak-bapak satpam ini sebenarnya, bukan polisi, guys. Yuk, kita mainkan tali nih, guys. Oh, manjat. Gak ngerti aku, guys, prinsipnya apa sih. Oke, kita akan coba ke level yang terakhir nih, teman-teman ya.
Kita lagi di atas kereta. Apa yang harus kita lakukan nih guys? Ini main obeng. Wow, bener aja guys. Jago aku. Oke, kita masuk ke dalam kereta biar aman tanpa membayar. Mana tiketnya? Kita kasih apa ya guys? Coba kita kasih gas. Atau ini. Gak ngerti sih aku guys. Bim salah bim. Wow. Magic. Tidak masuk akal guys. Guys, seorang mafia seperti kita kriminal diminta duit. Ini kita kasih Amer dulu guys. Kita bestie brody. Sama-sama kriminal ya teman-teman. Oke, itu dia tadi guys ya game yang menggaruk otak. Apakah dengan game ini kalian sudah menggaruk-garuk kepala kalian? Kalau aku sih menggaruk-garuk karena heran ya teman-teman ya. Tidak banyak hal yang tidak masuk logika di game ini ya teman-teman. Dan oke, sekian untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Dan see you next video, bye-bye.